guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa, buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku, please banget sambil nonton. Kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, video aku kali ini aku mau campuran antara YouTube dan juga TikTok. Jadi kemarin aku sempat lihat-lihat di TikTok, ada satu produk yang lagi viral banget untuk angkat komedo. Mungkin kalian juga yang ikutin aplikasi TikTok, guys, kalian pasti juga udah tahu. Dan aku tuh penasaran, aku tuh nyobain di suami aku dan bahkan di kulit aku sendiri, guys. Karena beberapa hari yang lalu aku tuh nemuin komedo hitam di sekitar hidung aku. Ini benar-benar langka banget, guys, karena aku tuh tipe yang jarang banget ada komedonya. Dan kulit aku pun kalian tahu sendiri, kulit aku tuh kering, bukan kulit yang berminyak yang riskan muncul komedo. Tapi aku nggak tahu kenapa, guys, beberapa hari yang lalu aku waktu lihat-lihat di kaca, kok ternyata hidung aku tuh ada komedonya dan aku lihat itu komedo hitam. Aku udah sempat videoin, kalian bisa lihat dulu video aku. Nah itu dia, guys, kalian bisa lihat videonya, di hidung aku tuh bisa muncul komedo hitamnya. Dan kemarin di FYP TikTokku muncullah si produk ini yang aku lihat itu komen-komennya pada nyobain itu tuh pada bilang bagus untuk angkat komedo hitam. Nah kalau komedo hitam bisa terangkat, otomatis komedo putih itu juga pastinya itu ikut terangkat. Karena kalau komedo hitam itu biasanya tuh lebih susah hilangnya. Makanya tuh aku langsung nyobain dan juga aku cobain buat suami aku. Kalian tahu sendiri, kulit suami aku tuh tipe berminyak dan banyak komedonya. Makanya sekalian aku beli untuk aku dan juga untuk suami aku. Nah langsung aja biar nggak penasaran buat kalian yang belum tahu produk ini, guys. Aku mau tunjukin tutorialnya waktu aku ngebersihin komedo di hidung aku dan juga komedo di hidung suami aku pakai produk yang lagi viral di TikTok ini. Aku udah bikinin videonya, kalian bisa langsung lihat video aku. Thank you.
Nah itu dia guys, kalian udah lihat videonya dan itu tuh komedonya kalian lihat itu tuh kayak keangkat semuanya. Komedo putih, bahkan komedo hitam juga ikut terangkat guys. Aku pakai produk dari Brelly Blackhead Mask ini guys, ini tuh yang lagi viral banget di TikTok. Jadi pakainya setelah kalian itu bersihin wajah kalian, jangan lupa kalian kompres dulu dengan air hangat. Tujuannya biar ngebuka pori-pori di wajah kalian yang akan kalian bersihkan dari komedo. Lalu setelah itu baru kalian pakaikan Brelly Blackhead Mask ini guys. Ini tuh pakainya kayak kita pakai kutek. Jadi tuh nanti di dalamnya ada kuasnya kayak yang kalian lihat tadi. Lalu kalian tempelin papernya. Jadi semisalkan nanti kalian beli Brelly Blackhead Mask ini guys, ini tuh kalian udah dapat papernya langsung. Tinggal kalian tempelin aja kayak yang di video tadi setelah kalian olesin dengan blackhead masknya. Dan yang aku rasain dan suami aku waktu ditempelin ini guys, ini tuh memang ada kayak rasa gatelnya. Aku nggak tahu apakah mungkin kulitnya yang sensitif. Tapi memang sih aku baca beberapa komen itu memang ada rasa gatelnya, jadi ada rasa celekit-celekitnya gitu. Dan solusinya guys, nanti setelah diangkat komedonya, kalian bisa bersihin wajah kalian dan kalian kompres dengan air dingin, atau kalau kalian mau pakai es juga nggak apa-apa. Sekalian buat nutup pori-pori di wajah kalian yang kebuka. Dan di kemasannya guys, ini tuh klaimnya nggak cuma untuk angkat komedo aja, ternyata itu juga bisa untuk mengangkat kotoran dan juga minyak berlebih di wajah. Jadi menurut aku ini tuh paling pas juga untuk kalian yang kulitnya tuh berminyak. Mungkin kalau kulitnya yang kering kayak aku atau kulit kalian itu kombinasi, kalian juga bisa pakai pelembab setelahnya. Jadi setelah kalian bersihkan, terus kalian cuci muka, terus kalian kompres dengan air dingin atau es, kalian bisa pakaikan pelembab. Untuk belinya guys, kemarin itu aku lewat Shopee, jadi tuh aku beli online dan harganya tuh murah, nggak nyampe 50.000, sekitar 30.000-an. Nanti aku coba cariin lagi link Shopee-nya yang kemarin aku beli, aku tulisin di description box aku. Oke guys, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua, apalagi buat kalian yang punya masalah dengan komedo, baik itu komedo hitam maupun komedo putih. Kalau kalian mau nyobain juga atau kalian udah pernah nyobain hasilnya kayak apa, kalian bisa sharing-sharing komen di bawah ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Please terus support channel aku guys, biar aku lebih semangat bikin videonya dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian mau sharing-sharing atau kalian mau tanya-tanya atau kalian mau request konten, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas ini. Oke guys, aku pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.